بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Apabila hari kiamat terjadi, bila mana hari terakhir tiba? Tidak ada seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya, maksudnya, tiada seorang pun yang tidak mempercayai kejadiannya sebagaimana ia tidak mempercayainya sewaktu di dunia. Ia merendahkan dan meninggikan, artinya, kejadian hari kiamat itu menampakkan siapa di antara mereka yang terhina karena dimasukkan ke dalam neraka, dan siapa di antara mereka yang ditinggikan derajatnya karena dimasukkan ke dalam surga. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, yakni bila mana bumi mengalami gempa yang amat dahsyat. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, atau apabila gunung-gunung dihancur leburkan. Maka jadilah dua debu, yaitu berupa debu, yang beterbangan, yang menyebar kemana-mana. Lafal idza kedua menjadi badal dari lafal idza pertama. Dan kalian menjadi, pada hari kiamat itu, bergolong-golongan, terdiri dari golongan-golongan, yang terbagi tiga. Illa qilan salaman. سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين.
yaitu golongan kanan, mereka adalah orang-orang yang kitab catatan amal perbuatan mereka diberikan kepadanya dari sebelah kanan. Kalimat ayat ini menjadi mubtada sedangkan habarnya ialah, alangkah mulianya golongan kanan itu, kalimat ayat ini mengandung makna yang mengagungkan dan memuliakan kedudukan mereka, karena mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan golongan kiri, yakni mereka yang kitab catatan amalnya diberikan kepadanya dari sebelah kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu, ungkapan ini mengandung makna yang menghinakan kedudukan mereka, karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ لا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين Dan orang-orang yang paling dahulu, dalam kebaikan, mereka adalah para nabi, ayat ini berkedudukan menjadi mubtada, yaitu orang-orang yang paling dahulu, lafal ayat ini mengukuhkan makna ayat pertama, dimaksud sebagai ungkapan tentang keagungan kedudukan mereka. Mereka itulah orang yang didekatkan. Berada di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, menjadi mubtada, artinya golongan mayoritas dari umat-umat terdahulu. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, yakni dari kalangan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terdiri dari bagian besar umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling dahulu masuk surga. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata, yaitu singgasana-singgasana yang terbuat dari emas dan permata. Seraya bersandarkan di atasnya berhadap-hadapan, kedua lafal ayat ini berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan bagi dhamir yang terkandung di dalam habar. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ تحرثون أأنتم تزرعونه
نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا لو نشاء Mereka dikelilingi oleh para pelayan yang terdiri dari anak-anak muda yang tetap muda, maksudnya, mereka tetap muda untuk selama-lamanya. Dengan membawa gelas-gelas, atau tempat-tempat minum yang tidak ada ikatan atau pegangannya, dan cerek, yakni tempat untuk menuangkan minuman yang mempunyai pegangan dan ada pipa penuangannya, dan guci, yaitu, tempat untuk meminum hamar, yang isinya diambil dari air yang mengalir, yaitu dari hamar yang mengalir dari sumbernya yang tidak pernah kering untuk selama-lamanya. Mereka tidak pernah merasa pening karenanya dan tidak pula mabuk, dapat dibaca Yanzafuna atau Yanzifuna, berasal dari lafal Nazafasi Syaribu dan Anzafasi Syaribu. Artinya mereka tidak merasa pening dan tidak pula merasa mabuk karena meminumnya, berbeda dengan hamar di dunia. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan, untuk mereka nikmati sepuas-puasnya. Dan bidadari-bidadari, yakni wanita-wanita yang memiliki mata hitam pekat pada bagian yang hitamnya dan putih bersih pada bagian yang putihnya, yang bermata jeli, artinya, matanya lebar tetapi cantik. Harakat huruf, ainnya dikasrahkan sebagai pengganti dari harakat fathahnya demi untuk menyesuaikan diri dengan huruf ya sesudahnya. Bentuk tunggalnya adalah, Aina awazannya sama dengan hamra'a. Tetapi menurut suatu kiraat dibaca hurin, inin yakni dibaca jar. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, walakin la tubasirun. Falawla in kuntum ghayra madinin, tarji'unaha. صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان
نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Laksana mutiara yang tersimpan, yang disimpan dan terpelihara. Sebagai balasan, menjadi mafuelah, atau masdar, sedangkan, amilnya diperkirakan keberadaannya, yaitu, kami jadikan hal-hal yang telah disebutkan itu buat mereka sebagai pembalasan. Atau, kami memberikan balasan kepada mereka 347, bagi apa yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak mendengar di dalamnya, di dalam surga itu, perkataan yang tidak ada gunanya, yakni perkataan jorok, dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, maksudnya perkataan yang berdosa.